apa nama ujian kemudaratan. Mudarat dia kena teruk. Maka dia pun tak tahu nak buat apa dah. Maka Nabi kata, jangan minta mati. Tapi katalah, Allahumma in kana hayatu khairan li. In kana hayatu khairan li fa ahyini. Ya Allah, kalaulah hidup ni baik untuk aku, hidupkanlah aku. Dan kalau mati itu baik untuk aku, maka matilah aku. Maka di situ bukan minta mati, Bajidin. Minta apa? Minta kebaikan. Berbeza dalam gambar apa? Imran gambar apa? Lupa dah. Imran. Azizah. Gambar Azizah. Penarik beca. Kan ada lagu kan, bapa Azizah sudah marah dia. Dia fras, dia menyanyi kan. Dia kata, Tuhan kau cabutkanlah. Itu bukan pasal mudarat, pasal cinta. Dia ini kuliah pun tak memai. Kau pergi baca doa pelik-pelik. Aku tu tak boleh. Ini cinta ditolak, mana boleh pergi mati aku. Tak boleh. Dia tak masuk bab tu. Ini nazala bidurrin. Mudarat. Teruk punya mudarat. Dia kena penyakit pelan lama, pelan teruk, pelan teruk. Sakit tak boleh tahan. Maka ya Allah, wah, hidupkanlah aku sekiranya hidup tu baik untuk aku, matikanlah aku sekiranya mati tu baik untuk aku. Maka di belakang tu baik untukku. Maka pasal itu sunnah mengajak kita mencari kebaikan, walaupun dengan mati, walaupun dengan hidup. Maka dalam hadis ni Nabi kata, wafatkanlah aku ya Allah sekiranya ada fitnah nak turun pada kaum aku, supaya aku tak kena fitnah tu. Maka yang sama hadis ni dengan hadis kita baca tadi, Nabi kata, wa as'aluka hubbak. Aku minta pada engkau ya Allah supaya aku boleh mencintai engkau. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku mencintai sesiapa yang mencintai engkau. Wa hubba amalin. Dan aku mencintai setiap amalan. Yuqarribuni ila hubbik, yang membawa aku dekat kepada cinta engkau. Nabi kata, innaha haqqun. Nabi kata, sesungguhnya doa ni benar. Nabi kata, fadurusuha, hampa kena belajar doa ni. Nabi kata, wa ta'allamuha, hampa kena ambil tahu, hampa kena hafal, hampa kena mendalami doa ini. Maka dengan adanya hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi, maka hadis ini di bawah dia tu sama dengan hadis Abi Darda yang dhaif kita baca tadi. Kerana hadis Abi Darda tadi bukanlah dhaif yang jidan, bukanlah dhaif yang sangat teruk, maka dengan ada hadis ini, maka dapat diterima riwayat itu untuk kita baca sebagai doa kita. Dan ada lagi doanya lain yang sama macam doa ni juga riwayat At-Tirmizi. Riwayat daripada At-Tirmizi daripada sahabat Nabi Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Dia kata pun Nabi pernah doa macam ni juga. At-Tirmizi juga menghasankan doa ni. Nabi pernah minta kepada Allah, Allahumma rizqni hubbak. Ya Allah, rezekikan kepada aku cinta pada engkau. Allahumma rizqni. Ha? Macam kita minta kan, warzuqni. Di sini kita minta apa, Pakcik? Dia rezeki. Duit, harta, benda, itu adalah rezeki. Macam mana kita bersungguh minta Allah bagi rezeki duit pada kita, lagu tu kita bersungguh minta Allah bagi rezeki kita boleh cinta dia. Kerana hakikat, kerana Ahlus Sunnah mempercayai, meyakini hubungan kita dengan Tuhan itu wujud. Wujud. Ini Nabi sebut dalam riwayat Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, halawatal iman. Nabi kata, halawatal iman. Manisnya iman. Maka rasa mencintai Tuhan itu dapat dirasa. Maka Nabi kata, Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, aku minta pada engkau rezekikan aku cinta engkau. Wa hubba man yanfa'uni hubbahu indak. Dan aku minta manfaat mencintai sesiapa pun yang dia mencintai engkau ya Allah. Ini bahagian yang kedua. Supaya kita mencintai setiap orang yang mencintai Allah, dan kita dapat manfaat itu, terdorong kita pergi kepada Tuhan. Dan Nabi minta ya Allah, Allahumma ma razaqtani bima yuhibbu faj'alhu quwwatan li fi ma tuhibbu. Nabi kata, ya Allah, apa yang kau rezekikan kepada aku,
Apa saja yang kau rezekikan kepada aku, jadikanlah itu sebagai kekuatan untuk aku, untuk aku mencintai engkau. Allah bagi duit, bagi sihat, Allah bagi apa saja. Hatta macam umat kita ni, Pak Amin, Pak Cik Din, Pak Cik Bari, pakcik-pakcik saya tak sebut nama tu, tak tua lagi lah. Umat-umat lagu kita ni, apa saja Tuhan bagi, hatta umat dan tak larat, biarlah membawa kita kepada cinta Tuhan. Sebab ada orang bila berubah nikmat, bila berubah kesihatan, bila berubah segala-galanya, boleh berlaku perubahan rasa dia dengan Tuhan. Boleh berlaku perubahan rasa dia dengan Tuhan. Kenapa tak tahu? Apa masalah dia? Hanya dia saja yang tahu. Ada satu kawan tu, asal dia laki-laki, lepas tu pergi jadi pondan. Lepas tu dia dapat hidayah, katanya dia dapat hidayah, dia bertaubat. Dia punya pondan bukan pondan Lorong Garu ni, pakcik. Pondan grup A, grup A ni. Grade A. Maknanya kita tengok, dia tengok perempuan, kita tak boleh nak. Nak beza. Lepas tu katanya dia dapat hidayah lagu manakah, dia jadi jantan balik. Masa dia jadi jantan, dia duduk cerita. Apa? Lepas tu pula pergi jadi pondan balik. Allahu Akbar. Tentu ada rasa yang mengubah diri dia. Tentu ada. Maka Nabi minta pada Tuhan, apa sahaja yang Tuhan bagi, Tuhan rezekikan dalam hidup. Duit, kesihatan, kemudahan. Yang jenis baik-baik ni dulu. Yang jenis baik-baik ni Tuhan bagi dalam hidup, biarlah dia menjadi quwwatan li fima tuhibbu. Menjadi kekuatan untuk aku, untuk aku cinta pada engkau, ya Allah. Supaya bila Tuhan bagi nikmat, kita nampak Tuhan yang bagi. Dan Nabi kata, Allahumma ma zawaita anni mimma uhibbu, faja'alhu firaghan li mimma tuhibbu. Apa saja, apa saja ya Allah, yang Tuhan ambil daripada kita, yang Tuhan uji kita kehilangan segala-gala, jadikanlah itu juga sebagai, kalau dengan kita hilang benda tu, kita boleh dapat cinta Tuhan, ya Allah, aku bersedia untuk hilang benda itu. Ini nama dia doa yang Nabi baca, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi kerana doa ni ada berbagai-bagai riwayat, ikhwan, dan ada yang hasan, tapi tak yang sampai kepada sahih, kesemuanya adalah hasan. Maka kita boleh bacalah doa riwayat daripada Abi Dawud tadi, kerana ada banyak sokongan. Ikhwatul iman, kalau kita tengok doa ni, ikhwan, ada sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang Nabi ajar. Satu, apa dia? Kita minta dalam hidup kita ni, kita berupaya cinta Allah. Kenapa kita tak minta Tuhan balas cinta kita? Kerana, ikhwan, kerana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran cara dia balas cinta kita. Maka sekarang ni, upaya kita, mampu tak kita mencintai Allah dengan syarat-syarat dia? Apa syaratnya Allah Ta'ala nak daripada kita, ikhwan, mencintai Allah? Itu ayat yang kita duk baca selalu dalam Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu syarat dia. Katakanlah sekiranya kamu in kuntum tuhibbunallah, dia datang dengan nun syarti, nun sebagai tanda syarat. Sekiranya kita mencintai Allah, ulama tafsir guna perkataan in kuntum tuhibbunallah haqqa. Itu perkataan ulama tafsir. Kalau sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, menyatakan cinta Allah dengan benar-benar mencintai Allah. Lain. Ini nama dia pengakuan, bacik dia. Saya, benda ni boleh diakui. Tapi bila disuruh buat, benda ni akan jadi masalah. Sungguh kan? Tapi bagi orang yang dia mencintai satu benda, untuk berbuat kepada benda yang dia cinta, walaupun dia kena redah risiko dia, ini tidak ada masalah. Mak ayah yang sayang dengan anak-anak, apa dia tak buat kat anak-anak? Cakap lah apa yang dia tak buat. Tengah malam Pak Mik pergi cari doktor sakit, dia cari. Bagi orang yang mencintai, itu tidak ada masalah.
Maka Allah kata qul in kuntum tuhibbunallaha. Ulama tafsir kata in kuntum tuhibbunallahi haqqan. Kalau benar-benar dalam hati kamu ini ada cinta kepada Allah, maka Allah Taala kata fattabi'uni. Allah suruh Nabi cakap ikut aku. Di situ masa Nabi ayat ni diturunkan, ada Yahudi, ada Nasara, ada kaum munafik, ada kaum muslimin. Maka semua itu yang menerima kitab samawi, Yahudi dengan kitab Taurat dia, Nasara dengan kitab Injil, munafik kata ikut Islam. Maka semua tu Allah kata fattabi'uni. Hampa ikut Muhammad seorang boleh ke tak? Maka di sinilah ikhwan, iman kita tercabar, cinta kita pada Allah tercabar. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri, bukan istimewa kita melafazkan cinta, tetapi yang istimewanya orang yang kita kata cinta, dia membalas cinta kita. Yang tu yang istimewa. Dan ayat ini sebagai ayatul ibtila, ayat menguji. Boleh tak kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan kita ikut Muhammad? Ikhwan, dalam dunia ni ikhwan, tidak ada satu nama orang pun dikaitkan dengan cinta pada Tuhan melainkan Muhammad seorang. Tidak ada. Tidak ada. Daripada wahyu yang terakhir ni turun ke muka dunia ni, Al-Quran mula turun, Nabi kita dilantik menjadi Nabi akhir zaman, tidak ada satu nama yang dimuatkan di dalam Al-Quran yang sama ada kita terima dia, dianggap kita beriman, kita tolak dia, dianggap kita tidak beriman, melainkan orang tu Muhammad seorang je. Nama orang lain tak ada. Tak ada, tak ada. Nama orang lain semua bersyarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Semuanya bersyarat. Semuanya selepas Muhammad. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan rasul datang dengan alif lam ma'rifah, dikenal rasul itu. Dikenal dia. Bukan rasul yang majhul, yang tidak dikenali. Dikenal siapa ada rasul di situ. Bukan saja di kalangan orang Islam. Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi kenal rasul ni. Mereka baca dalam Taurat, baca dalam Injil, seperti mana mereka kenal sifat-sifat anak-anak mereka. Maka dikenali rasul ini, bukan tak dikenali. Maka sangat ajib, sangat ajib, kita sangat mengherankan kalau orang Islam pula tak kenal rasul yang dihantarkan oleh Allah kepada dia. Maka Allah minta kepada kita ini ikhwan, supaya kita, ulama tafsir kata fattabi'u ma ji'ta bihi zahiran wa batinan. Kita disuruh ikut apa yang Tuhan bagi pada Nabi Muhammad, zahir dan batin. Saya punya ingatlah ikhwan a'azakumullah, nak ikut Nabi ni secara zahir ni senang. Batin ni yang payah. Kalau kita pergi, masalah antum pergi Mekah, pergi Madinah, kita sembahyang subuh. Bagi kita lah yang vitamin badan cukup, tidur pun cukup. Kita sampai dekat Mekah, kita sembahyang subuh, imam Mekah tak baca kunut. Bagi orang yang waras, dia nak baca kunut kah? Tak tahu, saya tanyalah dia mazhab apa pun. Imam sami Allahu liman hamidah. Dia pun berdiri sat. Betul? Eh? Dia berdiri sat tu bukan pasal bagi kita baca kunut, pasal dia baca tasbih i'tidal yang kita tak pernah baca. Dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Baru dia sujud. Kita timpa perasan, tengok dia bagi time kita baca kunut. Tak, dia tak pernah bagi time. Dia baca doa tasbih i'tidal. Bagi orang yang sihat, waras, pemikiran cukup, vitamin dalam badan semua, dia ikut lah. Dia follow lah. Wahai dia tempat dia, dia baca kunut kan. Dia tahu. Dan dia pun tak ada nak rasa resah apa. Kalau orang kata kat dia, hang di Malaysia baca kunut, tak pi di Mekah tak baca kunut, hampir senang jadi Wahabi yang ni. Dia tak ada rasa apa. Dia kata, dia imam tak baca, aku tak baca. Untuk ikut satu benda ikhwan, sama ada kita sedar tak sedar, secara zahir sangat senang. Sangat senang. Tapi yang batin ni. Betul Majid Din? Dalam satu majlis, kita duduk belajar dah.
Kita belajar dalam riwayat, bila mati Nabi tak pernah buat apa genduri arwah ni semua. Tak pernah buat. Nabi tak pernah buat, Tok Wali buat. Masalah dia yang tak buat tu, Nabi Muhammad Al-Habib Al-Mustafa, dia yang tak buat. Tapi selain daripada Nabi yang kita kenal, buat. Kita pun duk belajar kita ada pertimbangan. Kita mula nak sepenuh hari kemerdekaan yang ke-61 ni Agus. Ni merdeka Malaysia atau bukan Indonesia? Jangan silap. 61 kita merdeka, kita cuba nak langkah. Orang putih kata move. Ya. Nak berubah lah pak cik. Berubah orang putih kata apa? Change. Kita nak berubah. Ini satu fursah, satu peluang yang Tuhan bagi pada kita untuk buat perubahan. Kita boleh buat. Kita pun dah bubuh dalam diri kita. Kalau jadi apa-apa, pada mak aku, bapa aku, tok aku, aku nak buat cara sunnah. Maksud kita cara sunnah tu, kita nak ikut step Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang Allah sayang dia ni sampai naik ke langit. Kita nak ikut step by step. Kita nak ikut Nabi Muhammad. Tiba-tiba dengan takdir Allah Ta'ala, tok nek kita uzuk-uzuk, dia arwah. Tok nek kita, dia arwah. Bila tok nek kita arwah, bapa kita ni pula, dia ada jawatan dalam masjid. Dia katalah imam nombor 13. Mak tak ada lah nombor 13. Saja cakap bagi tak ada. Dia dah terbiasa satu grup mai ke rumah kita nak buat tahlil. Kita tak boleh lawan pak kita. Cuma kita nak ikut Nabi kita. Lawan mak bapak ni derhaka. Ikut Nabi ni wajib. Syarat masuk syurga adalah kena ikut Nabi. Dan syarat masuk syurga juga, jangan derhaka mak bapak. Kita pun tak mau lawan. Kita pun teringat pepatah Melayu. Apa abang? Kalau luah mati, mati mak. Kalau telan mati, kalau kulung, kita yang mampus. Kita tak mau. Kita tak mau. Kita sengat. Tapi masa kita sengat, orang main rumah kita buat tahlil, kita duduk sekali, jiwa kita macam mana? Ya, jiwa kita sangat memerontok. Ya. Ulama-ulama tafsir kata ini adalah hakikat kepada benih mahabbah. Ikut cara zahir ni, dia petanda kata orang tu ikut sunnah. Tapi ikut cara batin ni, yang ni nama dia benih tumbuh. Secara zahir belum tentu benih tumbuh. Yang batin ni. Kalau jiwa kita redha dengan satu suasana yang tak sunnah, bermakna dalam jiwa kita bukan benih keimanan. Kalau jiwa kita tak redha dengan satu suasana yang tidak sunnah, jiwa kita hanya redha dengan sunnah, maka itu petanda benih keimanan. Yang ikut secara batin ni yang nak kena hari-hari dibajakan. Lepas itu nak kena belajar sunnah hari-hari, bercakap hari-hari. Kalau nak dakwah kepada sunnah hari-hari. Antum bayang, saja saya katakan, tak kata pun saya geram, saya kata sikit. Kalau orang panggil saya ceramah, saya boleh ceramah 1 jam 15 minit. Contoh, ha? Maka saya mulakan ceramah saya, 1 jam 15 minit, audien begitu ramai dengar. Dengan kamera ambil apakah ni semua ambil. Saya bukan cerita pasal Nabi. Saya cerita asal usul Ultraman. Berapa jenis pembahagian Ultraman? Agus. Saya tak tahu nak cakap, ya kawan. Besok kita bangkit di depan Tuhan. Yang mesti kita imani dalam rukun iman tu apa? Tuhan tak tanya, kita tak tahu pasal Ultraman Hayata ke, Ultraman apa, tak tanya. Tapi kalau kita tak ikut Nabi Muhammad, Tuhan tanya. Dan dakwah apa yang saya sampaikan pada umat, sejak 15 minit. I waste my knowledge, my time. Apa yang saya bajakan kepada umat, kekaguman umat kepada apa? Nabi cerita pasal Dajjal, tapi bukan hari-hari. Bukan hari-hari Nabi cerita pasal Dajjal, ada masa tertentu.
Kita hari-hari pasal Dajjal. Hari-hari. Seolah-olah Dajjal ni duk ada di Sungai Pinang, duk naik feri nak mai belah seberang. Cara kita cerita. Ya Allah ikhwan, hari-hari Nabi cerita apa dia? Nabi cerita bagaimana sahabat kena tambat iman mereka pada Allah dan Rasul. Yang tu yang hari-hari. Dalam hadis Bukhari kan, Sayyidina Umar kata kat Nabi, ya Rasulullah, aku sayang hang ya Rasulullah. Aku sangat mencintai hang ya Rasulullah lebih daripada segala-gala kecuali daripada diri aku saja. Sayyidina Umar. Nabi kata apa hang kata? Aku mencintai hang lebih daripada segala-gala. Tapi antara hang dengan aku, tentu aku sayang aku lebih sikit. Nabi kata, la ya Umar, iman bukan begitu wahai ya Umar. Sehingga aku kau cintai lebih daripada diri kau. Yang ni ikhwan memakan masa 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hari-hari dibaca, hari-hari dibaca. Alamat iman, tanda iman, halawatul iman, mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-gala. Tak ada kena mengena dengan Ultraman ke dengan siapa, tak ada kena mengena ikhwan. Tapi bagaimana kita mengajar umat? Pasal itu bila sahabat tanya Nabi kan, masa Nabi berkhutbah dalam hadis Anas, mata sa'ah, bila nak berlaku kiamat? Nabi tanya terus kepada sahabat. Nabi tak layan sangat soalan tu. Terus Nabi tanya kepada sahabat, ma'adadta? Kalau kiamat berlaku, hang apa hang buat? Apa persiapan hang? Dia kata, aku mencintai Allah dan Rasul. Maka terus Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kalau macam tu nanti berlaku kiamat, hang jangan bimbang. Hang bersama orang yang hang sayang. Al-mar'u ma'aman ahbab, ma'aman ahbab ila yaumil qiyamah. Satu-satu orang akan berdiri di hari kiamat bersama orang yang dia sayang dalam dunia. Yang ni yang hari-hari dibajakan ikhwan. Maka Allah kata dalam ayat tu, kalau sekiranya kamu mencintai Allah dan Rasul, kalau kamu mencintai Allah, kamu kena ikut Rasul. Apa akan jadi? Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kamu ikut saja Muhammad. Tidak ada istilah Allah tak redha dengan kita kalau kita ikut Nabi Muhammad. Yang adanya yuhibbukum Allah. Pasal tu ikhwan, di sini kita berhenti sat. Bukan berhenti kuliah. Berhenti sat hadis ni. Apabila kita mengikut Rasulullah, tidak ada cacatan yang ditulis oleh malaikat untuk kita, ya Allah tidak redha kepada kita. Semuanya Allah redha. Kalau sekiranya kita boleh pastikan yang kita buat, yang kita ikut, yang kita tinggalkan itu kesemuanya hidayah Rasulullah. Allah sentiasa sayang dengan kita. Maka dalam ayat ni ikhwan, fattabi'uni, tak disebut fattabi'uni apa? Ikut apa? Tak disebut. Ikut sembahyang kah? Tak. Supaya tidak ada yang kita tak ikut. Artinya, daripada kita kata unit yang paling kecil, sampailah kepada bahagian yang paling besar. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Seolah-olah ayat ini menterjemah, ayat lain menterjemahkan ayat ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan dalam ayat itu juga ikhwatul iman tidak menyatakan uswatun hasanah apa. Nabi Muhammad uswatun hasanah ni apa? Dia uswatun hasanah ni untuk apa? Tak. Supaya keseluruhan hidup dia menjadi contoh. Lepas itu ulama tafsir kata, saya nakal daripada ulama tafsir, dalam tafsir, masalahnya dalam mukhtasar tafsir Al-Quran, dia sebut apa? Dia kata ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ni, Allah sambung dengan ayat, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Ya? Allah kata, dan sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Orang Arab bila sebut uswatun hasanah, orang Arab tahu kalimah ini tidak pernah merujuk ataupun memberi gambaran kepada yang tak elok. Seluruhnya ini adalah elok. La uswatun fi syar, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada perkataan uswah untuk benda jahat. Tidak ada. Uswah hanya untuk benda baik. Pada diri Nabi Muhammad ini tidak ada unsur jahat. Tidak ada. Dada dia telah dibelah dua kali. Telah dicuci dengan ayat zam-zam. Telah dimasukkan iman dan hikmah dalam hadis Bukhari dan Muslim.
Dia telah dinaik sampai ke Sidratil Muntaha. Dia telah melihat apa yang kita tidak lihat, yang Quran simpulkan dengan satu ayat, linuriyahu min ayatina. Dipertontonkan kepada dia ayat-ayat kami. Tidak ada yang tidak baik tentang Nabi Muhammad, daripada yang kecil sampai yang besar. Hatta janggut sekalipun yang kita balah, dia sunat ke dia tak sunat ke, sunat ke wajib, sunat ke wajib. Kalau mengaji sebelah Indonesia, simpan janggut ni adalah wajib, haram. Orang jantan ni kalau mai tak ada janggut, dia kata haram. Dia kata tak ada beza dengan pondan, tak ada beza dengan perempuan. Allah bagi jantan yang ada janggut, nak beza wajah mukhalafah dengan perempuan, kata ustaz-ustaz Indonesia. Bukan hadis, ustaz-ustaz Indonesia. Dia syadid dengan janggut. Ya, betul. Ulama-ulama hadis dulu pun kata lagu tu. Kalaulah simpan janggut ni melibatkan fitrah, Allah tak akan turunkan wahyu pada Muhammad. Kerana apa yang datang daripada Tuhan kepada Muhammad, seluruhnya jalan yang Tuhan redha dan Tuhan cintai. Baik dia zahir, baik dia batin. Tidak ada satu benda buruk bila kita mengaji sunnah, kita tahu sunnah, kita nak amal sunnah. Jangan takut, ikhwan, kita bukan berada dalam wilayah keburukan. Tidak, tidak. Orang katalah kita macam-macam sekalipun, kita dibela oleh Tuhan. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا خَدِيَلْ. Siapa yang Tuhan sesatkan, tidak ada hidayah. Siapa dia yang sesat? Yang sesat adalah yang tak ikut petunjuk Nabi Muhammad, bukan yang ikut. Yang tak ikut adalah sesat. Yang ikut ni dibela oleh Tuhan. Siapa yang diberi hidayah oleh Tuhan, fala mudhillalah. Siapa pun tak boleh sesatkan dia. Tapi siapa yang tak diberi hidayah oleh Tuhan, tak ada siapa boleh bagi hidayah pada dia. Dia akan sesat. Maka dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, bagi siapa yang mengharapkan hari akhirat dan banyak mengingati Allah. Yang saya nak antum dengarnya ialah perkataan ulama tafsir dalam Mukhtasar fi Tafsir. Apa dia kata? Penulis ni kata, dia kata wala ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa man kana yarjul yawmal akhir wa amala bihi wa dzakarallah dzikran katsira. Dia kata la yata'assa bi Rasulillah, tidak akan dapat mencontohi, tidak akan dapat meneladani Rasulullah melainkan orang yang dalam hatinya ada ingat tentang hari akhirat dia akan dihisap oleh Tuhan. Orang ni saja kalau ada dalam hati dia boleh contoh Nabi. Dan di dunia ni zikrullah zikran wa zakarallah zikran kathira, dia ingat Allah dengan ingat yang banyak. Wa ammal ladhi, adapun orang-orang yang la yarjul yaumal akhir, yang depa tak ingat hari akhirat dan depa tidak mengingati Allah sebanyak-banyaknya, fa innahu la yata'assa bi rasulillah, dia tidak akan nampak faedah untuk mencontohi Rasulullah. Ini bukan hadis, ini perkataan ulama tafsir ketika mereka olah ayat tu, ayat 21 surah Al-Ahzab itu. Maka saya nak kata satu benda, ikhwan, tengah-tengah ni ada mainan iblis. Iblis gambarkan kepada kita, tak ikut Nabi ni tak apa. Iblis gambarkan tak ikut Nabi ni tak apa. Tapi iblis datang beritahu kepada kita, kalau kita mencintai seseorang, wanita ke lelaki, kita akan follow dia A to Z. Tapi iblis beritahu, kalau hang sayang Nabi, tak mesti hang ikut dia. Tapi iblis beritahu, kalau hang sayang orang lain, hang kena follow A to Z. Cuma dekat Nabi je hang tak perlu follow A to Z. Subhanallah macam dia. Dan kita termakan racun dalam bentuk santapan yang sedap ni. Bila kita salat, kita baca usalli, kita tak rasa bersalah. Sedangkan usalli tu kecil ke besar, Pak Amir? Kecil. Tapi bagi orang yang sayang kat Nabi, rumba nala ku dengu. Benda ni besar, bukan benda ni kecil. Lepas kata kat saya, awak tak lari, tak reti minum duduk lah. Aku punya pasal ya. Nanti ke belakang kita akan jumpa hadis Nabi pernah minum berdiri. Kita akan jumpa nanti. Ada hadis juga minum duduk. Ada hadis juga minum. Minum air zam-zam, sunat apa?
Oh, tu tak ajak kan. Baik. Ikhwan a'azzakumullah. Ulama tafsir juga sebut satu perkataan yang suka nak saya nak kongsi dengan antum sekalian. Ulama tafsir kata, ini perkataan ulama tafsir juga dalam mukhtasar tafsir al-Quran. Dia kata, innama yadkhulul jannah kullu man akhlasa lillah mutawajjihan ilaihi wa huwa ma'ana wa huwa ma'a ikhlasuhu muhsinun fi ibadati bittiba'i ma jaa bihi ar-rasul fadzalika alladhi yadkhulul jannah. Ini perkataan ulama tafsir tapi sangat menarik. Apa kata ulama tafsir? Yani ketika mereka mengulas ayat 112 ba'mik surah Baqarah. Saya cuma nak ambil perkataan dia, saya tak ambil ayat tu. Apa ulama tafsir kata? Innama yadkhulul jannah. Sesungguh cara masuk ke syurga. Cara masuk ke syurga. Tak tahu pak cik, pak cik bari ada dak orang tak mau masuk syurga? Tak tahu. Cerita yang dikatakan cerita itu disandarkan kepada Rabi'ah. Rabi'ah apa nama? Al-Adawiyah. Az-Zahabi kata Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah ni sangat saleh. Wanita yang saleh. Tapi banyak cerita yang karut disandarkan kepada dia. Dia wanita yang terkenal dengan kesalehan dia. Dia orang yang saleh sampai dia tarik biji mata bagi ke orang ni tak ada lah. Pergi tanya Dr. Razak, Dr. Mata, dia gelak pecah perut. Boleh pergi tebuk tarik lagu tu. Katanya Hasan Basri tengok mata Rabi'ah Al-Adawiyah. Tengok-tengok Hasan Basri macam pandangan dia kan daripada Tuhan teralih pada Rabi'ah. Terus dia hantar rombongan meminang. Dia kata mata kau telah mengganggu aku punya apa? Hubungan aku dengan Tuhan dah ganggu. Jadi aku harap aku tidak kehilangan Tuhan dan dapat memiliki engkau. Rabi'ah Al-Adawiyah kata kat dia, betul kan? Hang berkenan kat aku. Setahu aku orang yang menjaga kehormatan. Macam mana hang terpandang aku? Hasan Basri kata aku terpandang pada mata. Mata. Lepas itu apa? Siapa punya lagu? Mata memandang. No kepala sari ya? Betul ya, Pak Mik? Dia nyanyi. Mata memandang, mata memikat, mata menjeling. Dalam kuliah mata terpejam. Lain semua jadi nampak. Main kuliah dia pejam. Hasan Basri cerita. Hasan Basri kata aku berkenan kat mata. Rabi'ah kata tak apalah kalau lagu tu. Apa Rabi'ah buat? Rabi'ah kemudiannya hantar satu dulang pergi kepada Hasan Basri tertutup. Utusan tu kata daripada Rabi'ah. Hasan Basri buka-buka dua biji mata. Ambillah apa yang kau berkenan. Subhanallah. Katanya Malik bin Dinar masuk meminang. Saya tak tahu. Tapi ditulis lagu tu. Kita pun tak tanya Malik bin Dinar mati tahun bila Rabi'ah. Dia tak, tapi bila orang buat pasembur, kita sedap. Cerita je sedap. Kita pun tak tanya Rabi'ah tahun bila, Hasan Basri tahun bila. Rabi'ah tak jumpa sahabat. Hasan Basri jumpa sahabat. Mana boleh cerita tu betul? Lagi dua tahun Umar nak mati, lahir Hasan Basri. Hasan Basri duduk di rumah Maimunah. Rabi'ah ni tahun bila? Dekat 200 hijrah lebih. Macam mana boleh pergi bagi biji mata pakcik ni? Tapi dah cerita, kita diajak mai cerita, dengar, tanya, jangan. Jadi lagu tu. Katanya Malik bin Dinar pula tengok Rabi'ah masuk meminang Rabi'ah. Maka Rabi'ah letak mahar kepada Malik bin Dinar. Bila Malik bin Dinar ni bersungguh-sungguh sangat mau Rabi'ah, Rabi'ah kata apa salahnya kalau hang betul-betul mau, mahar aku jawab soalan aku. Soalan apa? Dia tanya kepada Hasan Basri, besok ketika lintah titi siratal mustaqim, aku selamat ke tak selamat? Hasan Basri kata, aku nak jawab macam mana? Aku pun tak tahu diri aku. Dia kata, kalau suami aku tak boleh jawab, dia nak bimbing aku macam mana? Maka aku takkan kahwin sampai bila-bila. Rabi'ah. Dikatakan Rabi'ah macam tu. Katanya satu hari dia berdoa tengah malam kan. Dalam kekhusyukan doa dia kata, Tuhan, Tuhan, kalau sekiranya aku beribadat pada engkau kerana mau syurga engkau,
kau jauhkan aku daripada syurga. Kalau aku beribadat ini, lau kuntu abadtuka makhafan linari. Kalaulah aku ibadat pada engkau kerana takut pada neraka engkau, maka kau campakkanlah aku dalam neraka. Ya Allah, aku tidak beribadat melainkan hanya kerana rindu dan cinta pada engkau. Dikatakan doa ni daripada Rabi'ah. Tak apalah andai kata doa ni daripada Rabi'ah, kita disuruh belajar dan hafal doa daripada Nabi, bukan daripada Rabi'ah. Tapi seperti kata Imam Az-Zahabi kan, Rabi'ah Al-Adawiyah ni wanita yang salihah. Tapi banyak cerita yang tak betul disandarkan pada dia. Maka dalam ayat 112 tadi, daripada Baqarah tadi, ulama tafsir kata, cara kita nak masuk syurga. Macam mana? Dia kata, kullu min akhlasa lillah mutawajjihan ilaihi. Kita tak ada jalan masuk syurga, melainkan kita kena ada jiwa, wajah yang ikhlas kepada Allah. Wa huwa ma'a ikhlasuhu. Untuk dapat ikhlas ni, kita kena sungguh-sungguh bagi ikhlas tu ada kat diri kita. Ini satu mujahadah, satu pertarungan. Ikhlas tak dapat dengan doa semata-mata, dia dapat dengan mujahadah. Ulama-ulama salaf lalu katakan, hampir 40 tahun kami bertarung untuk didik jiwa kami ini ikhlas. 20 tahun kami duduk mengaji ilmu, tapi 20 tahun lagi kami menghabiskan masa untuk belajar adab. Yang kata, adab dalam ilmu tu macam mana untuk dapat ikhlas, tawadu', istiqamah, khusyuk. Kata ulama tafsir, Muhsin dia kata, fi ibadati bittiba'i ma ja'a bihi rasul. Kita dalam ibadat bukan saja kena ada ikhlas, kena ada muhsin. Muhsin ni apa dia? Muhsin ni ialah dalam ibadat kita mengikuti apa yang dibawa oleh rasul sahaja. Kata ulama tafsir, fazaka alladhi yadkhulul jannah. Yang inilah cara untuk masuk ke dalam syurga. Inilah kita boleh kata miftahul jannah, anak kunci syurga. Lain tak ada jalan. Lain tak ada jalan lah kita untuk sampai ke syurga. Malaikat inilah satu-satu. Dia bukan ada satu di antara dua jalan. Satu-satu jalan. Ni saja ada. Ikhlaskan diri kita kepada Allah. Nak ikhlas diri kita kepada Allah macam mana? Macam Nabi ajak ikhlas. Kalau dulu saya masa kita dalam belajar tasawuf dulu, ulama tasawuf kata ikhlas ni dia kata macam kita pi tandas pagi-pagi kan, kita buat najis, kita tak pernah ada ke ikhlas sama dengan najis. Kepala otak betul. Ada pak nilai ikhlas tu dibuat contoh lagu tu. Sangat tak betul. Ikhlasnya Quran bawa contoh dalam surah Al-An'am macam mana? Allah kata seperti mana urat yang ada dalam badan, dalam badan binatang Al-An'am kan, ha. Di situ aliran susu berjalan, di situ darah berjalan, di situ segala hampah-hampah makanan berjalan. Tapi bila keluar susu warna putih, setitik darah tak ada, hampah satu pun tak ada. Itulah ikhlas pada Tuhan. Itu Quran aja. Depa ni aja macam Nabi jamban. Dan kita boleh tertarik. Ui, kita kata lagu tu kan ikhlas. Lepas tu masuk tandas lama duk fikir macam mana nak ikhlas. Macam mana tak mau kenang teik yang keluar ni. Apa punya. Harbak betul-betul lah otak. Bila tak belajar dengan Nabi, jadi lagu tu. Rasa terpegun. Rasa terpersona. Contoh-contoh yang macam tu. Tapi ikhwan, izinkan saya kata satu perkataan yang para ulama tafsir sebut juga dalam Mukhtasar fi Tafsir. Hang teranglah macam mana pun. Hang bagi tahulah macam mana pun. Ceritalah syarat-syarat macam mana pun. Dia kata satu benda hang kena sedar, li'anna taufiq wal hidayah min Allah Taala. Taufik dan hidayah ni milik Tuhan. Kita tak boleh buat apa. Ada satu orang baca bari mengaji dah apa ada apa pun tak tahu. Apa pun tak tahu. Sekolah darjah 6 pun tak habis baca din. Main mengaji di Bushra. Bushra Albir. Kan? Main mengaji pagi-pagi kelas duha. Saya pun ada di situ, Ustaz Yuk pun ada. 2-3 ustaz lain pun ada.
cerita-cerita pasal sunnah, apa pun tak tahu, baca-baca apa pun tak tahu, yang mulia baca Quran eh. Tapi bila dengar pasal sunnah, bila dengar pasal sunnah, makcik saya kata ni, bila dengar pasal sunnah makcik Nazri, tanya lagi sepatah, betul ke sunnah macam ni, betul ke Nabi ajak lagu ni? Dia buat perbandingan dengan amalan dia lama-lama. Hak lama-lama ni macam mana? Begitu lama ni petua orang saja apa, tak ada pun dalam riwayat. Kata, ya ke? Ya. Orang orang Bukit Tinggi, ya, ya. Kata, betul-betul. Apa dia kata? Dia kata, kalau macam tu makcik nak tinggallah apa-apanya orang ajak. Makcik nak ambil Nabi. Saya kata, sepatah makcik, nanti kalau orang maki makcik macam mana? Tak apa, dia kata. Kalau Nabi pun kena maki, makcik redha kena maki. Yang penting makcik ikut Nabi, makcik tak mau. Makcik dia ikut pakcik pun duk kena maki lama dah. Subhanallah. Tak ada pun BA Azhar. Tak ada pun MA universiti mana pakcik. Hanya dia faham. Kenapa? Lianna taufiq wal hidayah minallahi ta'ala. Allah yang maha tinggi, yang simpan taufiq dan hidayah. Wal ilmu, manakala ilmu yang kita dapat ni, law kathara wa balagha sahibuhu a'la al maratib. Kalau ilmu ni boleh mengangkat kita setinggi martabat mana sekalipun, dengan ilmu, dengan ilmu agama kita belajar, kita boleh pegang jawatan besar-besar. Jawatan apa pakcik kita boleh pegang besar-besar dengan ilmu agama ni? Lagi jadi menteri, menteri hal ehwal agama kan, bawah sikit kita bagi-bagi patua, hebat-hebat lah. Kata dia, law kathura wa balagha sahibuhu a'la al-maratib. Kalau ilmu ni boleh mengangkat tuan punya ilmu kepada setinggi-tinggi martabat, in sahibuhu tawfiq wa in yusahibuhu tawfiqullah lam yanfa' bihi al-mar'u. Kalau Allah tak sampaikan orang itu kepada taufik dia, ilmu itu takkan bagi manfaat apa pada dia. Ya. Allah yang susun benda tu. Kita boleh duduk bersila ya kawan mengaji, tak ada apa, kita ikhlas nak ikut sunnah Nabi, tak ada apa, kita tak ada pegang apa jawatan dalam masyarakat, tak ada apa, kita tak ada pegang satu unit penting pun dalam masyarakat, dalam masjid pun tak ada, dalam kampung pun tak ada, rukun tetangga pun tak ada. Dulu memang ada rukun tetangga kan, jaga pasal apa ni, orang minyak masuk kampung, bawa lah batang munggai. Jelutur punya cerita kan. Orang minyak, orang minyak tak main, pasal apa yang jaga pun lebih kurang dia. Tak main orang minyak, cari memang sudah tak jumpa. Kunci hitam jadi mangsa. Ambak kunci hitam nanti bubur rumah orang. Sambil ambak dan mengendap perai satu dua. Dulu, dulu sahabat kan, macam tak pernah buat. Macam dulu. Kita tak ada satu unit apa pun. Kita hanya nak duduk dengan keluarga kita, nak ikut sunnah. Macam tu pun kita dibenci oleh syaitan. Syaitan benci betul. Dia cucuk orang. Dia lalu depan rumah kita. Dia kata tu. Buat kita duduk dalam rumah, tak kacau siapa. Kita dalam rumah kita. Kita sembahyang pun tutup habis tingkat-tingkat pintu. Kunci kot dalam. Nakut-nakut semua tutup, Pak Amin. Terai-terai pun tutup. Nak sembahyang tak ada usali, tak pun tunjuk ke orang. Pun satu motor lalu. Tu sembahyang bukan ada usali, dia boleh tahu pasti. Punya setan betul. Macam tu lah kita. Kita mengaji sampai kita rasa sungguh. Pasal tu kita kena ingat, bila kita baca doa untuk orang faham sunnah ni, pasal apa orang tak boleh faham? Kita tak boleh putus asa. Kita kena ingat ulama tafsir kata, annal mulku lillah, anna mulku lillahi ta'ala. Kerajaan ini milik Tuhan. Kita satu daripada unit yang dinamakan kerajaan milik Tuhan. Kita satu daripada makhluk Tuhan. Kerajaan langit, kerajaan bumi, seluruhnya milik Tuhan. Dan Allah lah yang memberi dan menahan, memuliakan dan yang menghinakan. Biyadihil khairu kulluh. Seluruh kebaikan di tangan Tuhan. Seluruh kebaikan di tangan Tuhan. Wa ilaihi yurja'u amru kulluh. Kepada Allah lah kembali seluruh urusan. Fala yus'al ahad siwahu. Jangan minta selain daripada Allah sampai bila-bila. Minta pada Allah.
Kita tak boleh takut. Pasal apa? Bumi yang kita duduk ni seluruhnya milik Tuhan. Dalam perhatian Tuhan. Dan kita akan dikembalikan kepada kepada Tuhan. Pasal itu ikhwan, bila kita ikut sunnah Nabi ni, kita jangan takut keburukan, kesesatan. Tak pernah ada. Kalau kita nak sembahyang, kita nak sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, insya, kita nak start dengan sembahyang Allahu Akbar. Seperti hadis Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah. Tak ada usali. Tak ada baca apa. Kita nak niat cara kita. Cara yang ada dalam hadis. Tak payah sebut usali apa-apa, tak payah. Kita duduk mai daripada rumah, duduk randuk panas tu, memang dah ada dah. Bulat hati nak sembahyang. Cuma mai depan sejadah ni, kita bagi tak lupa balik. Duduk ingatlah kepala kita, nak sembahyang asar 4 rakaat. Kita Allahu Akbar. Kalau kita buat lagu tu, kerana kita dah faham benda tu yang ada dalam hadis, maka jangan takut keburukan, jangan takut kehinaan, jangan takut kesesatan. Jangan takut Allah Ta'ala murka kita. Tidak ada murka Tuhan untuk orang yang ikut sunnah Nabi. Tidak ada. Tapi siapa suka menghati kita? Seperti hadis yang kita baca minggu sudah. Setan. Pasal apa? Pasal kita seorang saja sembahyang tak ada usali, keliling kita. Sepanjang sah tu. Yang Allah kesian pakcik. Tengok dia ambil ayat semayang daripada imam put bila kamat sampai imam bagi salam. Pakcik ada jumpa lagu tu. Saya setiap kali pergi semayang jumpa pakcik, saya jumpa orang tu. Tempat ambil ayat semayang. Saya ingat pakcik pun kenal kot. Nampak macam mana? Daripada tak buka baju, dia buka, dia gantung. Tinggal kanci perak je. Kanci perak tu pun dia tak puas hati, dia buka, dia gantung. Dia ambil wuduk, dia ambil wuduk, dia ambil wuduk. Duk kodokor mati salah, kodokor. Dia basuh tangan duk kodokor mati salah, tak habis. Orang dah pergi tandas, keluar balik, parking kereta, boleh main balik. Dia tak habis lagi. Duk tangan saja. Imam pun, assalamualaikum, dia baru basuh kaki. Macam tu iblis damai dan tenangkan dia kerana dia tidak ikut sunnah Nabi. Dalam syarah Fathul Mu'in, dia kata apa? Tak pernah Nabi ambil sembahyang banyak kali lagu ni. Tak pernah. Tak pernah Nabi sembahyang dengan usali. Tak pernah, dia kata. Benda tu bukan kita reka. Ada dalam kitab. Ditulis oleh para ulama. Tak pernah. Tapi dibisikkan kepada kita. Siapa yang mulakan benda ni? Bila kita belajar, kita jumpa. Siapa yang mulia? Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar. Yang ni saya bagi contoh unit yang kecil-kecil lah. Bila kita start nak buat, yang kita rasa channel tu ke arah sunnah yang benar, setan tak pernah duduk. Tak pernah duduk diam. Dia main kanan, dia main kiri. Dia main depan, dia main belakang. Dia kacau kita habis-habisan. Dia kacau kita habis-habisan. An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar, pakcik, kita usul mayat keluar rumah kan. Nawawi sebut, bukan saya sebut. Nawawi sebut dalam Al-Azkar. Semua orang boleh baca. Dalam bab ma yaqulu, apa yang kita nak katakan ketika kita usung mayat. Yamshi ma'al janazah, kita usung mayat ni kita nak kata apa? Nawawi kata tidak ada bacaan-bacaan Fatihah apa, qira' Quran, tidak ada. Bahkan dia kata ijma' pula para ulama haram kata benda ni semua. Angkat suara tak boleh. Apa yang kita kena buat? Tenangkan fikiran kita, fokus kepada apa yang mayat, jumpa ke mana kita nak bawa dia, sibuk kita dengan alam akhirat. Yang itulah yang adanya, dia kata. Lain tak ada. Bila kita start nak usung mayat macam tu, kita pastikan dulu sumber ilmu kita dapat tu daripada mana. Pastikan dulu. Kalau hadis, kita kena tahu dia sahih ke tak. Hadis saja. Kalau sabit dia sahih, ulama' sabitkan dia sahih. So, jangan takut buruk, jangan takut jelek, jangan takut sesat, jangan takut Tuhan marah. Buat macam mana yang sabit adalah hadis yang sahih. Tapi tak tenteram tu, dia main daripada kepala sampai hati, sampai muka kita nampak perubahan. Bila mana kepala main Al-Fatihah? Selangkah. Tak apalah dia tak usung, sikit punya nala kita duk tahan. Dalam
Wallahu ta'ala a'lam. Allah ta'ala maha mengetahui. Sepanjang kita belajar bab jenazah, kita tak pernah jumpa tazkirah seperti itu ada dalam ketika mayat nak usuh. Antara cakap lagu tu dengan baca Quran, mana lebih baik? Antara cakap lagu tu dengan baca Quran, yang mana lebih ibadah? Baca Quran. Pun Nawawi kata tak ada. Ini semua kerana masyarakat bangsa tu, dia malas nak bayar hutang. Dia sanggup mati tak bayar hutang. Bila jadi lagu tu, dia main satu musibah. Musibah apa? Tak tahu dia hutang kat siapa. So nak ambil momen tu tak mana. Mereka mula fikir. Maka dia berfikir-fikir, time yang patut kita istihar ni, ramai orang main masa mayat nak keluar. Ha? Tengok betul, masa mayat nak keluar, orang main ramai betul. Maka dia ambil kesempatan. Ha? Dia kata, sekiranya dia hutang siapa-siapa, mainlah jumpa waris. Pun dia tak boleh pastikan juga, orang yang hutang tu main ke tak? Saya fikir kawan yang kawan tu hutang, tentu tak main. Hang hidup pun hang tak bayar, mati aku nak tengok mayat hang. Tengok mayat hang, tak sampai juga. Jadi kalau itu satu cara jalan bayar hutang, Nabi akan pakai. Cuma yang ada dalam hadis, bila mayat-mayat, dalam riwayat Abi Qatadah, Nabi tanya, Nabi tahu mayat, pasti Nabi tahu orang ni. Nabi kata dia bayar dah hutang. Nabi tak buat isytihar. Nabi bukan kata, assalamualaikum, si mayat ni ada hutang tak? Nabi pi dekat mayat tu, Nabi tengok dia, Nabi tanya kawan sebelah. Yang Nabi kenal mayat tu, yang kawan sebelah pun kenal mayat tu. Nabi kata dia bayar dah hutang dia. Dia pun kata tak bayar. Riwayat kata, kalau dimaklumkan pada Nabi, dia tak bayar. Apa Nabi kata? Nabi kata, hutang dia aku tangguh. Hutang dia, aku tangguh. Adapun semayang dia, Nabi kata hampa semayang. Nabi balik. Eh? Nabi tak buat istihar begitu. Sama zaman lah, Facebook ada macam-macam doa dah. Maka kalau kita kekalkan lagu tu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi lagu tu. Ha. Dia akan jadi macam tu. Macam kita buat ibadat korban kan. Ibadat korban, hak Nabi ajak kita buat, adakah masak-masak ni? Ambil sebahagian pergi masak bagi orang semua makan. Ada tak ada? Mana ada dalam riwayat? Kita yang buat. Pasal apa? Pasal kita fikir ya. Kita fikir satu dua benda supaya orang yang datang menolong orang yang terlibat dengan korban, dia tak fikir bahagian daripada daging korban tu dia nak balik. Sebab ulama fiqh kata 1/3 untuk tuan rumah, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah-sedekah kan. Yang nak sedekah, yang nak hadiah, siapa yang wajib pergi bagi sedekah ni? Tuan punya korban, bukan orang yang tolong. Kita 9 lembu, sekong. Kalau kita kaya, sekong kita seorang lah. Kalau kita macam kita ni, mai pula SST ni. Depa ni cepatlah ambil apa. Syak betul. Pi tutuh dekat orang makan tu. Bukan kerajaan suruh pun. Puak-puak ni jahat. Macam kita ni, Pak Mit, satu, kita ambil setumpuk lah. Tu pun 650, Pak Mit. 650, 3 bulan makan Maggi, Isnin Khamis puasa. Siapa pun tak tahu. Kerja tu kita buat sorang-sorang. Siapa pun tak tahu. Pasal apa nak menghidupkan sunnah korban? Dapatlah 7 orang. Okey lah. Bila dapat 7 orang, siapa yang mesti menguruskan sekok kambing lembu ni? 7-7 orang tu bukan orang yang tolong. Masalah 7 ni, adanya ranggi. Saya nak buat korban, tapi setitik darah saya tak mau. Kalau kita nak buat perangai ke dia, kita boleh kata kat dia, ni, musibatullah weh. Lembu ni hang punya, hang tahu tak? Yang kena sembelih ni hang. Yang kena lapah ni hang. Yang kena bagi pada orang miskin ni hang. Agama suruh hang makan sikit. Ni bukan korban nazar. Ni korban ibadat. Taqarrub diri pada Allah, dekat diri pada Allah. Hang kena buat A to Z, hang panggil 7 orang ni, 7 keluarga, mai buat. Itu hukum asal. 7 orang ni lah yang kena pergi cari orang miskin. Tapi kerana kita hidup ni dalam keadaan innamal mu'minuna ikhwatun, takkanlah kita nak bagi 7 tu pergi buat. Kita ada pengalaman, kita nak tumpah pengalaman. Dan mereka pula redha.
penat-penat kita buat pak cik. Bukan kata satu plastik. Sikit pun dia tak bagi. Nama kata manusia ni tak rasa ke? Tu dia. Dahlah dia tak buat apa-apa, mate. Kita tolong dia. Hari lah sikit pun dah. Untuk mengelak perasaan ni, mengelak perasaan ni, bahagian nak nak dihadiahkan tu. Katalah seekor lembu, kita dapat, katalah kita dapat 60 kilo. Macam lembu baru ni boleh dapat, oh 60 kilo, besar sahih dia. Bagi 3, 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. 20 kilo yang pertama, pecah 7 ha? Untuk kepala-kepala 7 ni. Yang tu bahagian apa? Untuk mereka makan sendiri. 20 kilo yang kedua, pecah 7 lagi. Untuk 7 orang tu juga. Bahagian apa? Untuk mereka sedekahkan. Ada lagi 20 kilo, pecah lagi 7. Bagi ke mereka juga. Untuk mereka hadiah-hadiahkan kepada siapa mereka nak hadiah. Habis kawan yang tolong ni, bahagian dia mana? Memang tak ada bahagian nama dia tolong. Tapi larat kata tolong macam tu. Al-Fadhil pun tak larat. Tak larat. Dia, kita bukan bulog, tahu tak? Agus tak bulog. Tak, kita bukanlah melahak sangat. Dengan? Ha, melahak later, Pak Min. Kita bukanlah melahak sangat. Tapi orang kata, bila kita duduk tolong tu, dia mai teringin sikit, tahu tak? Kan Nabi sebut dalam riwayat kan, kalau kita masak bagi kuah tu, lebih sikit bagi dekat kawan. Kira-kira kita masak, bau tu sampai kat hidung orang yang dekat dengan kita lah. Dan kalau beli derian tu, takkanlah gamak masuk dalam rumah, sampai jiran tu mai tanya, derian kah? Dia kata, tak, ni cempedak. Eh, bau derian! Punya tak bagi. Takkanlah sampai taruh tu. Jadi minta izin kepada 7 orang punya, 7 orang punya bahagian tu, bahagian yang awak nak hadiah ke orang ni, nak ambil sikit, nak masak supaya dinikmati oleh semua orang. Maka bila nikmati semua orang, pekerja ni tak payah fikir dah nak buat balik daging tu seorang sikit, dah rasa. Tapi dengan izin tuan punya, tuan punya lembu tu lah, 7 orang lah. Maka 7 ni jangan buat siru. Kata minta, bolehlah nak ambil sikit. Pada fikiran saya, fikir lagi. Nak isi khoroh dulu. Jangan duk buat siru lah. Dah nak tumbang lembu tu punya masalah, siru lagi. Tak, memang dia nanti izin. Ambil sikit, 3-4 kilo kita masak. Masak bagi semua orang makan. So orang yang makan, nak meraihkan orang buat kerja ni, makan. So kita jangan fikir dalam kepala kita nak buat balik daging mentah, jangan. Kecuali dia bagi kat kita, memang rezeki kita, kita ambil eh. Bila kita buat lagu tu, itu ijtihad kita lah, kita buat. Tetapi kena ingat satu benda, kalau satu masa nanti kita tak bagi tahu tujuan kita buat tu, orang-orang yang mengikuti program kita, dia ingat ni pula cara sunnah. Kalau kita teruskan tiap-tiap tahun macam tu, 5 tahun masak, 5 tahun masak, nanti mai budak-budak membesar ni, dia nanti kata apa? Yang membuat tu ustaz sunnah pula. Oh, mesti ustaz sunnah buat, menepati sunnah. Tak, itu bukan menepati sunnah, itu ijtihad kita. Supaya kawan yang tolong dihargai, kawan yang dia berkorban, ambillah korban hang. Dan orang yang tolong dihargai. Yang tu saja ijtihad kita. Kena mai satu musim korban, tak boleh masak. Kena kembali pada asal supaya yang ni tak jadi ibadat. Tahun depan kita buat korban, habang siap kita tak masak. Sebab apa? Supaya orang tahu yang kita buat tu adalah rekaan kita. Itu adalah ijtihad kita, bukan daripada Nabi. Kerana ini bukan soal ibadat, kita ijtihad lah. Dan kita tak ada ijtihad ni dalam soal ibadat khusus. Melibatkan doa, zikir, semayang, puasa, haji tu kena ikut Nabi cara mutlak. Ada bab ni cara kita nak bahagi, kita fikirlah. Maka kerana itu kalau tak diberi penjelasan,
Macam cara tadi lah, mayat tadi kan. Kalau dia rasa time tu satu masa, boleh. Pasal apa? Dia nampak muka macam dia ni ayah hutang. Dia buat lah. Mungkin kawan tu jenis malu Allah. Dia nak pergi minta. Dia tak tahu kan dia segan. Dengan kawan tu isytihar macam tu, dia tahu dah nak tuju tahun mana. Okey lah untuk satu masa. Tapi tak boleh jadi setiap mayat buat lagu tu. Setiap mayat buat lagu tu. Setiap mayat. Maka dia akan jadi upacara. Bila jadi upacara, hilanglah sunnah. Pasal tu, bila orang bawa mayat, duk kata Fatihah, Fatihah ni, dia memang semua orang tahu, asal bukan Nabi ajar. Tapi bila duk buat, sampai tak ada masa tak buat, dia jadi pelik lah pula. Maka bila kawan tak buat, kena maki. Hang tak tahu macam mana dia nak duduk dalam tu, satu Fatihah hang tak bagi kat dia. Hang nak tahu dia nak kena sesah lagu mana. Dia bagi tahu kena sesah. Macam mana hang tahu dia kena sesah? Aku tahulah, aku pun macam dia juga. Mana boleh macam tu? Semua orang dah semai mayat, dia kata Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Dengan penuh yakin kita kata Allah pasti terima doa kita. Allah pasti terima doa kita. Karena itu ikhwatul iman, apabila kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti yakin, kita mesti ada dalam hati kita apa dia? Hidayah Tuhan. Tidak ada keburukan. Dan nanti tengok dalam doa ni, walaupun dia daif, telah disokong oleh riwayatnya lain, kita boleh baca dia. Nabi minta supaya kita sayang kepada Allah, sayang dengan orang yang menyayangi Allah. Ikhwan, dalam banyak-banyak orang, siapa yang paling menyayangi Allah? Nabi kita. Mana ada orang lain lah. Betul macam ni? Nabi sayang siapa? Lepas daripada Nabi, siapa lagi orang yang sayang Allah dan Rasul selain daripada Nabi? Para sahabat. Mana lagi orang lain? Kita tak duduk dalam ranking tu. Siratal lazina an'amta alaihim, telah ada orangnya. Para siddiqin, para salihin, para syuhada. Kita kena follow dia apa? Antu tengok, minta kepada Allah, kita kata ya Allah, Allahumma ja'al hubbaka, jadikanlah cinta aku pada engkau, ahabba ilayya, lebih aku sayang kau ya Allah, min nafsi wa ahli, lebih daripada diri aku dan keluarga aku, wa minal ma'il baridi, daripada airnya sejuk. Air sejuk ni nikmat nak minum apa man? Bagi peminat ais lah. Jangan tanya kawan tak minat ais. Kawan yang minat ais ni, buka-buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, bagi air batu. Oh, puas haji. Lega. Ni tambah time macam ni kan, mengaji mengantuk, kena ais lah. Alamak, sempoi. Peminat ais. Orang Arab duduk tengah panas, ikhwan, dapat ais macam mana? Macam mana ais tu punya nikmat. Ya Allah, bagi aku jauh nikmat sayang pada hang ya Allah. Lebih daripada tu. Ada tak? Ya ada. Kalau tak ada, Nabi tak pakai bahasa ni. Rasa sayang pada Allah ni lebih dari segala-gala tu wujud. Terutama wujud di kalangan para Nabi, di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat wujud. Al-Albani menghasankan riwayat. Al-Albani menghasankan riwayat bila Nabi berbekam. Kan? Nabi suruh pergi buang darah bekam. Kan sahabat tu, dia minum darah Nabi. Dia diminum sebelum turun ayat mengharakan minum minum darah. Dia sayang kat Nabi. Al-Albani kata riwayat ni hasan. Dia minum, Nabi tanya, "Tang mana hang pi buang?" Dia kata tempat paling selamat. Nabi senyum. Nabi tanya, "Hang minum ke darah aku?" "Ya Rasulullah, saya minum. Saya takut orang buat lebih kurang." Dia buat tu bukan asal dia ni Dracula ke nak minum darah dah. Dia buat tu pasal dia sayang, dia takut darah tu jadi mudarat. Maka apa Nabi kata kat dia? Hang tak akan disentuh oleh neraka. Kenapa? Dalam diri hang ada sayang kat aku. Ya. Maka perasaan tu memang wujud. Memang wujud. Sangat wujud. Saya ingat lagi Syekh Maulud cerita dalam khutbah jemaat, cerita wanita yang mendapat khabar. Tapi saya tak tahu riwayat ni sahih ke tak. Saya dengar pada mulut dia. Wanita yang mendapat khabar dalam perang Uhud. Dia ada anak-anak yang hantar ke Uhud. Bila orang beritahu anak dia mati, dia tanya Nabi macam mana? Orang beritahu saudara dia mati, dia tanya Nabi macam mana? Dia tanya Nabi macam mana? Bila kata Nabi selamat, barulah dia menangis. Orang kata Nabi selamat pun hang menangis. Tak, dia kata aku terkenang kat anak aku, aku menangis. Pasal apalah aku tak ada anak yang banyak.
Persebalah aku tak ada keluarga yang besar. Kalau aku ada, aku boleh hantar semuanya mati syahid. Dia tunggu aku dalam syurga. Bila dia dengar khabar pasal Nabi tu, dia terhibur. Ya, betul. Memang perasaan tu wujud. Seperti Sauban. Yang sebab turun surah An-Nisa. Sauban. Dia menangis. Balik rumah dia menangis. Mari jumpa Nabi, dia menangis. Sampai bini dia jumpa Nabi, beritahu, ya Rasulullah, apa hal dengan Sauban? Mari mengaji, dia menangis balik. Dia menangis. Dia ni pasal apa? Nabi tahan Sauban. Nabi tanya kan, pasal apa Sauban? Mayu bukika ya Sauban. Hang ni pasal apa duk menangis? Ya Rasulullah, bila aku jumpa dengan hang, aku nak balik, aku menangis. Aku teringat apa? Aku mula kena pisah dengan hang. Bila aku sampai di rumah, aku dah tak nampak muka hang. Ya Allah, ikhwan. Sauban dengan Nabi bukan macam mana Penang dengan muka. Duduk sekitar tu aja. Taklah jauh mana kita kata. Sahabat lagi jauh, Teluk Kumbak dari sini. Agus lagi jauh, Jawa Tengah. Jauh. Tapi wujud. Sayang tu wujud. Sangat-sangat wujud. Maka apa yang kau tangiskan, wahai Sauban? Dia kata, ya Rasulullah, aku balik, aku menangis, teringat ke hang. Aku mai, aku menangis pula pasal apa? Teringat nak berpisah. Semua ni dapat aku atasi bila jumpa hang. Tapi besok kalau aku mati, ya Rasulullah, aku takkan jumpa hang. Kerana syurga hang dengan syurga aku takkan sama, ya Rasulullah. Imam Qurtubi muatkan kisah ni dalam tafsir dia. Maka turunlah ayat tu dalam surah An-Nisa, man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin sabab ayat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kata, Sauban akan jadi teman kepada mereka ini, rafiqa. Rafiq akan jadi teman yang baik. Maka dia salah seorang akan masuk ke dalam syurga. Dan siapa masuk dalam syurga, semua berpeluang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan itu wujud, ikhwan. Insya-Allah, ikhwan, lepas ni kalau panjang umur, sihat badan diizinkan oleh Allah, kita akan tengok hadis-hadis yang akhir. Itu Nabi nak suruh kita berzikir pula dengan satu zikir. Nabi kata, "Alizu bi ya zal jalali wal ikram." Alizu bi ya zal jalali wal ikram. Nabi suruh kita wirid dengan ya zal jalali wal ikram. Apa maksud dia, ikhwan? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jana. Tak dengarlah. Surah yang terakhir. Surah An-Nisa. Ayat berapa tak ingat ah? Ayat apa? Anak An-Nisa. Nanti ah, tak ingat ayat berapa. Ha? Mayyuti'illah. 69. 69 no. Saya tak ingat. Mungkin lah 69 An-Nisa kan. Ha. 69 pakcik kata. Thank you.